diperdebatkan, jangan dipersoalkan pemain keturunan ini, jangan. Karena bagi aku mereka juga ada hak. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. It's a Bola Girl number one baby. Apa khabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja guys. Selesai guys, hari ini kita akan buat content reaction. Sorry guys kalau ada bunyi apa-apa itu, bunyi ibuku tengah memasak guys. Jadi bunyi memasak itu memang kedengaran gitu kan, gak boleh dihalang kan? Tapi terima kasih guys, konten ini kan konten provokasi. Konten ini konten yang berfakta, berilmiah dan berinfo untuk kalian semua. Kita tidak layan konten hoax, komen rasis, komen yang memprovokasi di antara dua negara. Kita respect di antara satu lain dan berkumpul di dalam satu account Bola God guys. Road to 10k guys, here we go. Jangan lupa untuk like, share and subscribe this video. Thank you so much to subscribe. Kalau anda ada video yang mau aku reaction, sila bagi linknya di kolom komentar guys. Thank you so much, I really appreciate you all. And let's jump to the video, okay? Tajuk video ini adalah semakin banyak pemain keturunan daripada bola Bung Binders. Bung Binders, aku sebenarnya sudah reaction sebelum ini. Memang aku suka cara beliau komentarnya beliau. Aku memang minat cara beliau berkata-kata tu guys, buat aku meminati beliau dan aku memang suka kepada beliau kan, mengamati bola sepak ini. Dan aku suka guys kalau info yang benar, berfakta, yang akurat itu bola Bung Binders. Ada lagi guys Bung Harpa dan ada banyak lagi guys. Bung Ropan juga aku lihat guys, banyak guys. Jadi cuma guys, reaction. Okay, jangan lupa subscribe guys ya. Kita road untuk 10k guys, insyaAllah. Banyak konten yang kita mau buat guys, bukan hanya sepak bola tapi semuanya guys. Okay, let's jump to the video. Let's go to 1, 2, and 3 play. Aku suka intronya guys. Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang 3 pemain keturunan Indonesia yang akan segera menjalani proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia U19 yang punya target untuk bisa lolos ke Piala Dunia U20 yang rencananya akan diselenggarakan di Chile pada tahun 2025. Tapi untuk bisa lolos ke Piala Dunia tersebut, seperti yang sama-sama kita ketahui, pertama-tama timnas Indonesia U19 harus bisa lolos ke Piala Asia U20 yang akan diselenggarakan tahun depan rencananya di China. Dan untuk bisa lolos ke Piala Asia U20, pertama-tama timnas Indonesia U19 harus bermain di babak kualifikasi yang rencananya akan dimulai pada bulan September nanti. Kalau tidak salah, pertandingan pertama timnas Indonesia nanti adalah pada tanggal 25 September. Tapi Indonesia akan berada di grup yang ringan ya untuk kualifikasi Piala Asia U20. Namun, Indonesia memerlukan pemain-pemain yang berkualitas agar pertama-tama bisa lolos ke Piala Asia U20. Oleh karena itu, menurut saya teman-teman tidak ada salahnya menaturalisasi tambahan 3 pemain keturunan Indonesia setelah itu sebelumnya. Harap ada Hinoke guys, Hinoke. Tahu dinaturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia U19. Tapi kan yang ramai ini di sosial media setelah ada pengumuman tentang rencana naturalisasi 3 pemain tambahan keturunan Indonesia untuk bisa membela timnas Indonesia U19. Betul. Seperti biasalah, dunia maya kan rame ya. Pada saat ada breaking news. Always. Ini kan termasuk breaking news juga, walaupun kemarin ya, saya baca beritanya ya. Dan komentar dari teman-teman juga beragam. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Tapi banyak juga yang bingung. Betul. Bingungnya yang saya baca tuh komentar-komentarnya, sampai kapan akan menaturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia? I don't know. Ya aku kalau bagi saya jawabannya simpel. Naturalisasi. Ya selamanya. Selama memang masih ada stok pemain keturunan Indonesia, kenapa enggak? Ya. Timnas negara lainnya juga melakukan hal yang serupa kok, enggak ada masalah juga. Betul. Kalau kita melihat tim-tim usia muda di negara lainnya juga sama. Mereka mencari ada atau tidak pemain mereka yang punya garis keturunan negara mereka ya, yang bisa membela timnas negara mereka.
Betul. Jadi gak ada masalah juga. Dan menurut saya ini harus berkesinambungan. Dan banyak juga yang bingung kok untuk timnas U19 dan sebelumnya juga untuk timnas U16 kok memakai pemain-pemain keturunan Indonesia, kenapa tidak pemain-pemain lokal? Ya stoknya dari mana bos yang berkualitas, ya kan? Coba kasih dong referensi, betul, ya kan? Karena targetnya ini kan cukup tinggi ya. Betul, Piala Dunia guys, timnas Piala Dunia. Indonesia U19. Jadi gimana caranya kita bisa mendapatkan pemain-pemain muda yang berkualitas, yang bisa bersaing? Bukan saja di level Asia, tapi juga di level dunia pada saat kompetisi usia muda kita ini belum dengan sistem full competition. Dan justru lebih banyak sekarang pemain-pemain keturunan Indonesia yang ingin membela timnas Indonesia. Betul. Bukan untuk mencari popularitas. Betul. Sama sekali bukan untuk mencari popularitas, tapi mereka memang punya niat yang baik untuk bisa membela timnas negara leluhurnya. Yeah. Seperti yang dikatakan oleh sama Jens Stefan, bahwa dia sangat senang bisa membela timnas Indonesia dan dia sangat fokus untuk bisa membawa timnas Indonesia juara di Piala AFF U19. Bahkan dia bertekad untuk bisa menjadi top skor. Betul. Kan bagus pemikiran seperti itu kan. Artinya sang pemain memang punya keinginan untuk membawa timnas Indonesia kita berprestasi. Walaupun ini masih di level U19, gak masalah. Jika nanti kita ada timnas U14, kalau bisa dicari juga pemain-pemain keturunan. Betul, kita akan cari masalah. Semua. Kita harus welcome mereka. Mungkin anak buah aku akan main timnas Indonesia. Mereka punya maybe garis keturunan Indonesia. Dan yang kedua, mereka punya kualitas. Kualitas sesuai dengan kebutuhan dari timnas kita. Ya. Kan kita sama-sama tahu. Timnas kita di Toulon Cup ya. Toulon Cup yang lalu ya. Baru beberapa waktu yang lalu kan performanya tidak baik. Betul. Jadi bagaimana caranya untuk bisa membenahi performa ini? Walaupun di Toulon Cup tersebut sudah ada pemain-pemain keturunan ini. Tapi kan masih baru mereka. Betul, ya, betul. Sepertinya mereka juga menjalani trial pada saat Toulon Cup tersebut. Kecuali Jens Riven yang memang sudah direncanakan akan dinaturalisasi. Tapi kan tiga pemain ini, aku yang sudah namanya bahas, ada Mores Mohinoke, kemudian Tim Gapens, dan juga Dion Marks ya. Ya. Nah, kalau nggak salah itu ya, nama tiga pemain ini ya. Tiga pemain. Dan ketiga pemain Hinoke ini ada, guys, lahir di Belanda, tapi mereka memang punya garis keturunan Indonesia. Dan bagusnya Hinoke ini bisa bermain di wing. Kemudian Dion Marks bisa bermain di sektor fullback sebelah kiri. Dan Tim Gapens bisa bermain sebagai center back. Plus betul, sudah ada Jens Riven yang bisa bermain sebagai striker. Favorite, artinya guys, sekarang sudah ada 4 pemain keturunan Indonesia yang di masa depan atau segera lah ya, akan mulai bisa membela timnas Indonesia U19. Kalau Jens Riven kan sebentar lagi ya, nanti dia akan bermain di Piala AFF U19. Tapi 3 pemain lainnya ini, ya feeling saya nanti di kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia U20 sudah bisa bermain bagi timnas Indonesia. Kan sekarang kita tahu di eranya Pak Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI, ya segala sesuatunya bisa dipercepat lah ya. Dan dia juga memang sangat peduli dengan anak perkembangan timnas kita, baik itu timnas senior, timnas U19 dan juga tentunya timnas U16. Maka itu masing-masing pelatih diberikan target agar bisa dipenuhi. Dengan demikian kita tahu bahwa para pemain juga akan bisa fokus untuk mencapai target-target tersebut. Jadi saya pikir ini kabar yang sangat baik bahwa 3 pemain ini akhirnya terpilih setelah mereka bermain di Toulon Cup. Dan kalau nggak salah Hinoke juga mencetak gol ya. Saya lupa apakah dari penalti atau nggak itu gol dia. Tapi secara permainan ini permainan yang luar biasa. Betul. Saya melihat pergerakan dia sangat fleksibel. Walaupun dia bermain di sektor wing, tapi pemain ini bisa melakukan pergerakan yang namanya tuh atau istilah kerennya tuh cutting inside. Yep. Nah inilah winger modern. Pengalaman, bukan pengalaman. Saja terpaku untuk melakukan pergerakan dari sayap. Jadi tidak seperti winger-winger yang zaman dulu ya, yang lebih banyak melakukan pergerakan itu hanya dari satu sektor. Kalau main di kiri, ya main di kiri saja. Melakukan pergerakan dari kiri saja. Tapi pemain ini bisa cutting inside. Betul. Artinya jika pemain ini bisa cutting inside, seperti winger-winger modern winger modern yang memang bermain bagi timnas negara mereka, seperti contoh ya, saya kasih contoh saja, seperti Bukayo Saka, Saka di timnas Inggris, Arsenal. Lamine Yamal, di timnas Spanyol, kan dua tim ini akan bertemu nanti ya di final Euro ya. Betul. Nah artinya Hinoke ini punya kemampuan juga untuk mencetak gol. Cuma kan dia masih baru ya, masih baru menjadi bagian dari timnas Indonesia U19. Jadi kalau performanya memang masih naik turun atau belum sempurna, menurut saya itu wajar saja. Dan usianya juga masih muda, muda kalau nggak salah ya, baru berusia 19 tahun, jadi masih panjang nih karirnya. Kemudian kita perlu juga center back kan, seperti Tim Gapens. Saya melihat pemain ini sangat solid di pertahanan walaupun aku beberapa kali lagi, dia guys, melakukan miskoordinasi. Tapi ini kan hanya masalah chemistry ya. Kemudian Dion Marks, jika saya tidak salah dia bermain di kiri ya. Jika saya salah ya silakan kalian koreksi. Nah ini pemain memang nggak punya aku kecepatan, tahu, guys, tapi umpan-umpannya ini loh.
sangat berbahaya. Cuman kan sekarang tugas bagi Indra Safri adalah untuk menyatukan para pemain. Betul, Indra, dan saya guys. Pikir performa dari timnas Indonesia U19 di Toulon Cup lalu memang tidak baik ya. Karena sepertinya dari segi chemistry nih belum menyatu. Selain betul, itu juga saya belum lihat format like permainan that. Yang jelas. Jadi saya belum tahu juga apa nanti filosofi atau strategi dari Indra Safri. Apakah seperti biasanya mau main dengan strategi ball possession, atau mau main dengan progressive passing, atau mau main dengan strategi pragmatis sedikit, ya nunggu kemudian counternya cepat. Nah ini belum jelas. Nah saya harapkan di Piala AFF U19 nanti sudah jelas, sudah bisa kelihatan pola permainannya itu seperti apa, agar para pemain tidak sekedar ya mengelilingi lapangan saja, tapi mereka tahu mereka harus bergerak ke arah mana, mereka harus paham. Soalnya guys, aku bagaimana senyap, caranya aku mereka guys. Harus open space. Aku suka, ya, guys, jadi pemain kreatif harus bisa membuka ruang. Tekun. Pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola harus bisa mencari ruang yang terbuka. Caranya seperti apa? Harus ada sinkronisasi pergerakan dengan pemain yang menguasai bola, agar bisa mengecoh para pemain yang bermain di pertahanan di tim lawan. Nah, tapi kembali kepada para pemain keturunan Indonesia ini, kalau feeling saya ini tidak akan berhenti. Akan semakin banyak. Betul, akan ramai. Apalagi nanti di level senior kan, kabarnya akan ditambah 2 pemain lagi. Dan ini sangat bagus. Jadi saya pikir, akan ramai. Ya, pertanyaan tentang kapan atau sampai kapan naturalisasi, ya agak perlu ditanyakan juga. Betul. Atau kenapa ada juga pemain-pemain keturunan Indonesia yang dinaturalisasi di level U19, buat apa juga ditanyakan. Lebih cepat, lebih baik. Pada saat usia mereka masih muda, jadi sudah kita amankan dulu. Ya dong, kalau kita menunggu, nanti mana tahu memang mereka juga membela timnas Belanda, kan sayang juga, ya kan? Dan saya pikir mereka juga punya niat untuk bisa membela timnas Indonesia. Mereka ingin memberikan yang terbaik. Bahwasannya nanti mereka menjadi populer, ya itu plus point. Ya kan? Tapi mereka bukan mencari popularitas. Jadi sama juga seperti di timnas senior, kita lihat begitu banyak pemain yang sekarang bisa memberikan performa mereka secara konsisten. Apalagi sekarang banyak pemain-pemain yang memang permainannya begitu stabil ya. Dan juga kan yang lucunya nih sekarang yang saya mengikuti pemberitaan di media ya, di media digital dan juga di akun-akun media sosial, nah saya nggak tahu ini benar atau nggak, tapi negara-negara tetangga kita juga sekarang coba untuk meniru cara kita untuk mencari pemain-pemain keturunan. Tapi mereka sangat sulit mencari pemain-pemain keturunan. Nah inilah plus point bagi Indonesia, jadi kenapa tidak kita manfaatkan pemain-pemain keturunan Indonesia ini. Dan memang sekarang mulai berkurang lah ya, mereka yang kontra dengan para pemain keturunan, walaupun ya banyak yang juga menilai seharusnya ya gak perlu juga nih di level junior lah ya, istilahnya di level junior, tapi gak ada masalah sama sekali, biarkan mereka sudah masuk dong It's di level U19 the... ya kan, biarkan mereka sudah bisa mulai mengenal rekan-rekan yang lain, kan nanti sebagian besar dari para pemain ini yang berada di skuad timnas U19 akan diorbitkan ke timnas senior, ya kan teman-teman? Jadi dengan program jangka panjang seperti ini yang kita harapkan akan lebih banyak pemain keturunan Indonesia yang bisa membela timnas Indonesia untuk meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia, bukan untuk menutup peluang bagi para pemain kita yang bermain di kompetisi domestik agar bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jadi nanti siapapun yang ingin menjadi bagian dari timnas Indonesia harus bisa bersaing, dan pada saat dia diberikan kesempatan harus bisa memberikan performa terbaiknya. Dan saya yakin semua pelatih yang melatih timnas Indonesia baik di level senior U19 dan juga U16, tiga-tiganya adalah profesional. Mereka akan melihat pemain mana yang perform, maka pemain tersebut yang akan mendapatkan tempat sebagai pemain inti atau juga akan bisa menjadi bagian dari skuad. Jadi kita tunggu saja teman-teman debut secara resmi dari Moresmo Hinoke, Dion Marks dan juga tim Gapins, sambil juga kita menunggu debut dari James Raven yang akan dilakukan di Piala AFF U19 yang akan bergulir pekan depan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Terima kasih. Hey guys, tuh dari penerangan daripada Bola Bobinders, aku ada ambil info-infonya sedikit. So you guys, tadi ada bunyi-bunyi sedikit. I'm really sorry. Ya, rumah aku nih guys, ramai orang. Okay. Tapi apapun guys, tapi mereka lupa satu orang guys. Satu orang mereka lupa. Siapa? Akulah guys. Mereka lupa naturalisasikan aku guys. I don't know why PSI, why you not naturalisasi aku guys. I'm half Indonesian and half Arabic. Why? I can choose Arabic, Indonesia and Malaysia. Simple. But forget about that. Apa-apa guys, Tim Gapens, Dions and Moresmo Hinoke. Hinoke aja guys ya, nama panjangnya Hinoke. Tiga pemain ini bakal diberikan warga negara Indonesia
Dan bagi aku guys, aku setuju apa yang dikatakan Bola Bola Windows. Negara-negara lain sudah mula buat guys. Negara lain sudah mula buat memanggil pemain-pemain keturunan. Jadi tiada masalah dan tidak perlu diperdebatkan di situ. Kerana mereka juga ada hak untuk bermain dengan tim Indonesia. Dan contohnya aku guys, kalau Indonesia mau panggil aku, aku ada hak untuk bermain untuk tim Indonesia. Contoh, okay, aku ada darah Indonesia juga guys. Kalau kalian tak tahu, ha, yang komen-komen itu cakap haters-haters tu, ha, yang mengapa aku buat konten Indonesia tu, ha, aku juga ada guys ya. Ha, tapi apapun, tiga pemain ini the future of Timnas Indonesia. Hinoke, Teams dan Dions. Tiga ini is the future of the Timnas Indonesia. Dan akan ada ramai lagi, kita tidak pasti. Dan insyaAllah kita mendoakan Indonesia maju jaya. Untuk nanti kalau Timnas U20 ini layak piala dunia, maybe insyaAllah kita akan panggil lagi ramai lagi pemain keturunan Indonesia. Dan titik kehebatan Timnas U19 ini guys, bila mereka layak piala dunia, akan ada ramai lagi pemain keturunan yang akan membela tim Indonesia. Dan masa itulah nama Indonesia ini naik. Dan applause to them. Dan awak teruskan support kalian untuk tim Indonesia. Jangan diperdebatkan, ha, jangan dipersoalkan pemain keturunan ini. Jangan. Kerana bagi aku, mereka juga ada hak. Ha, aku juga ada hak. Ha, apa yang kalian mahu? What? Ha, jadi, awak guys, teams Dions and Hinoke will be Timnas Indonesia soon. InsyaAllah, pasti berjaya. Apapun, jangan lupa like and share and subscribe this video. Assalamualaikum, amigos, baby.